Halo guys, welcome back to Ciwang Mau Channel. Apa kabar guys? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi guys, kali ini gue akan kembali ngebahas salah satu produk exfoliating, di mana produk ini sebenarnya menjadi salah satu produk yang akhirnya gue suka banget dan gue bisa rekomendasikan buat kalian. Nah, jika jenis kulit kamu berminyak, kusam, dan berjerawat, boleh banget menggunakan satu produk ini di rangkaian skincare rutin kalian. Seperti apa produknya? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, komen di kolom komentar kalau punya pertanyaan, dan boleh juga follow atau DM gue di Instagram. Kalau kalian punya TikTok, boleh juga follow TikTok gue di @ciwangmo. Kalau sudah, let's go. Guys, mari kita bahas apa sih produknya. Sebelumnya gue prihatin banget ya. Kenapa guys? Karena belakangan kita nemukan berita bahwa telah digerebek salah satu produsen masker organik yang ternyata belum memiliki izin edar atau izin BPOM. Nah, oleh karena itu kalian jangan mudah tertipu atau jangan mudah teriming-iming suatu produk yang hasilnya bagus namun ternyata belum lulus uji BPOM. Jadi sebaiknya tetap gunakan produk yang sudah melewati validasi dan verifikasi dari BPOM. Ini penting banget guys, biar kalian tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan terkait kulit kalian. Nah, produknya apa sih guys? Sebenarnya ini dia produknya, Avoskin Miraculous Refining Series. Ini merupakan AHA, BHA, PHA Sheet Mask yang bisa digunakan sebagai exfoliating, namun ini serum dan nggak perlu dibilas. Setelah menggunakan ini, cukup menggunakan pelembab lalu tidur, sudah selesai. Kira-kira seperti itu. So, sebelum menggunakan AHA, BHA Sheet Mask ini, mungkin gua akan ngejelasin dulu guys, apa sih sebenarnya kandungan dari AHA, BHA, PHA Sheet Mask ini. Kenapa gua rekomendasikan buat kalian. Oke, mari kita bahas kandungannya. Dari ingredients-nya di sini, kandungan utamanya yaitu water. Kandungannya air guys. Propilin glikol, gliserin. Ini merupakan pelarut dan juga pelembab yang bagus untuk kulit. Kemudian ada glycolic acid. Glycolic acid ini AHA ya guys, sebagai eksfoliator. Ada butilen glikol juga sebagai pelembab. Ada gluconolacton. Nah, gluconolacton ini sebagai PHA ya, juga eksfoliator. Namun dia lebih ke permukaan kulit, jadi ini yang eksfoliator yang gentle banget. Kemudian ada melaleuca alternifolia leaf extract atau tea tree. Nah, tea tree ini juga sebagai pelembab ya, juga antibakterial yang bagus banget untuk mengobati kalau kalian memiliki jerawat. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada Hamamelis Virginia Leaf Extract atau kita lebih kenal dengan Witch Hazel. Kemudian ada Niacinamide yang bagus untuk melembabkan, mencerahkan kulit, dan juga bagus banget untuk kulit berjerawat karena mampu membantu mengurangi peradangan atau antiinflamasi ya. Kemudian ada Rubus Ideus Fruit Extract atau lebih dikenalnya dengan Raspberry Extract ya. Fungsinya juga bagus banget karena dia memiliki kandungan vitamin C, kemudian ada glutathione dan vitamin E gitu. Jadi dia antioksidan, mencerahkan juga, dan rangsang kolagen gitu. Kemudian ada Camomilla Recutita. Nah, ini juga membantu mengurangi peradangan ya atau antiinflamasi ya guys. Kemudian ada Citrus Lemon Extract. Nah, ini juga AHA alami ya. Kemudian ada Salicylic Acid sebagai BHA. Ada Aloe Barbandis Leaf Juice atau lebih dikenalnya dengan aloe vera. Ini melembabkan banget buat kulit ya. Kemudian ada Acer Saccharum Extract. Ini juga adalah AHA alami.
Kemudian ada Portulaca Orekela Extract, ini juga mencerahkan dan antioksidan ya. Kemudian yang menurut gue salah satu kandungan yang wow banget adalah adanya kandungan polyglutamic acid, yang mana kita tahu guys, atau kalian mungkin yang belum tahu, polyglutamic acid ini merupakan bahan aktif yang bekerja 5 kali lebih baik dibandingkan hyaluronic acid dalam hal mengunci kelembaban alami pada kulit. Nah, sedangkan kita tahu hyaluronic acid aja udah bagus banget guys. Sayang sih mungkin kalau ngeliatin, karena di urutannya paling terakhir bisa jadi komposisinya sangat sedikit, sangat terbatas lah, kira-kira seperti itu. Namun tetap ada manfaatnya. Oke, itu dia tadi kira-kira kandungan utama dari AHA BHA Sheet Mask, produk dari Avo Skin, salah satu brand lokal yang menurut gua luar biasa banget guys, harus kita support karena nggak kalah dengan produk-produk luar secara kandungan dan secara manfaat. Oke, mungkin cukup di situ pembahasan dari segi kandungan. Gue mungkin langsung cobain aja atau langsung gunain aja ya guys. Nah, sebelum menggunakan AHA BHA PHA Sheet Mask ini guys, jangan lupa pastikan kalian sudah mencuci muka atau mukanya sudah dalam keadaan bersih. Oke, mungkin gue langsung cuci muka dulu kali ya. Oke guys, gue udah selesai cuci muka dan sekarang kita bisa menggunakan AHA BHA PHA Sheet Mask dari Avo Skin ini. Nah, sebelumnya gue ngasih tips ya guys, bahwa meskipun sebenarnya si AHA BHA PHA Sheet Mask ini adalah eksfoliator yang mild ya, karena nggak perlu dibilas setelah menggunakan ini guys, kalian tinggal menggunakan pelembab lalu tidur gitu ya. Namun tetap ini maksimal digunakan 2 kali seminggu. Namun kalau kalian yang masih belum terbiasa atau baru pertama kali menggunakan AHA BHA, sebaiknya ini cukup digunakan 1 kali seminggu. Kalian atur aja kapan waktunya digunakan. Namun ingat, setelah ini digunakan jangan lupa besoknya kalau beraktivitas terutama di luar ruangan, jangan lupa selalu gunakan sunscreen. Karena guys, sebenarnya banyak yang bertanya ketika telah menggunakan produk AHA BHA kok kulitnya makin kusam. Itu dia tadi guys, karena AHA BHA sebenarnya membuat kulit kita menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Juga AHA BHA PHA ini pun membuat kulit kita menjadi agak kering gitu ya, sehingga ketika terkena matahari jadinya bisa gosong dan gampang terjadi yang namanya kulit kusam. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin cincong gue cukup, kita langsung pakai aja guys. Oke. Oke, jadi kalau menggunakan AHA BHA PHA Sheet Mask ini ya guys, ingat karena kandungan utamanya adalah AHA BHA, tentunya akan terasa pri-pri gitu di kulit wajah kalian. Dan itu sebenarnya normal, berarti ini produknya asli ya guys, bukan AHA BHA palsu. Jangan lupa pastikan tertutup rata atau rapat dengan kulit, permukaan kulit kalian. Kemudian kalau masih ada sisa-sisa, boleh banget sisa-sisa serum yang ada di dalam wadahnya ini langsung aja dituangin ke kulit wajah kalian. Oke, ditunggu kurang lebih 20 menit, 15-20 menit ya. Oke guys, udah selesai. Kita diamkan maksimal 20 menit ya, 10-20 menit. Habis itu pakai pelembab. Sorry ya, gua rada kesulitan untuk ngomong karena kebetulan ini udah terpasang dan sayang banget rasanya guys kalau udah kepasang terus melencong-melenceng lagi gitu ya, gara-gara ngomong. Oke, sampai ketemu 20 menit kemudian. 1 week later. Oke guys, kayaknya waktunya udah cukup, kurang lebih 20 menit. Ingat ya, maksimal gunakan AHA BHA PHA Sheet Mask
dari Aquaskin ini maksimal 20 menit. Nah, setelah menggunakannya tinggal dilepas seperti ini, guys. Enak banget ya. Oke. Kemudian tunggu sampai kering, lalu gunakan pelembab. Habis itu tidur deh. Sesimpel itu, guys. Jadi nggak perlu menggunakan produk tambahan lagi atau serum apapun itu, karena semuanya sebenarnya udah cukup banget, guys. Dan ini ingat, nggak perlu dibilas. Kenapa? Karena BHA pH sheet mask ini memiliki kandungan pelembab yang sangat banyak, sehingga nggak perlu dibilas, guys, karena dia nggak membuat kulit kita jadi kering ya. Cukup pakai moisturizernya seperti biasa, lalu tidur. Aduh, kulit jadi kenyal banget ya, guys, dingin. Baik, mungkin itu dia review singkat dari gue terkait AHA BHA PHA Sheet Mask dari Aquaskin. Kalau kalian tertarik untuk menggunakan produk ini, kalian bisa cari di marketplace. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Harganya sekitar 30 ribuan. Dan ini untuk sekali pakai ya, guys. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan produk ini, butuhnya kira-kira 4 biji dalam 1 bulan. Atau misalnya pengeluaran kalian mungkin banyak gitu ya, ini paling nggak kalian pakai 2 sheet mask dalam sebulan ya. Itu udah minim banget ya, guys. Oke. Mudah-mudahan review singkat dari gue bermanfaat. Jika ada pertanyaan, komentar, saran, kritik, atau apapun itu, boleh banget DM gue di Instagram. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.